Komandan Korem 081 di Rotsahajaya, Kolonel Infantri Sugiono turut hadir dalam Coffee Morning Panglima Daerah Militer 5 Brawijaya bersama awak media se-Jawa Timur serta hadir pula pejabat utama Kodam 5 Brawijaya. Komandan Korem 081 di Rotsahajaya mengatakan media berperan dalam menjaga kondusivitas serta menciptakan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan mewujudkan suasana kondusif sebelum dan sesudah pemilu demi masyarakat damai aman menuju Indonesia maju. Terima kasih rekan-rekanku, rekan media semuanya. Di dalam ilmu militer itu ada 5 faktor yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah kuasai media, maka kami merasa tenang, saya merasa bahagia, saya merasa kuat karena saya tidak sendiri dalam melaksanakan tugas. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media selama ini telah membantu kami. Kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menciptakan situasi yang kondusif, lebih-lebih untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, itu utamanya. Ayo kita bergandeng tangan sama-sama menciptakan suasana yang kondusif dalam rangka pasca pemilu ini. Dengan sekuat tenaga kita rangkul semua media maupun komponen bangsa lainnya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, damai, aman menuju Indonesia maju. Nah, seperti tadi arahannya dari Pangdam, seperti apa tadi itu? Setelah kita ketahui bersama hari ini Jumat tanggal 26 Januari telah kita lakukan bersama kegiatan Coffee Morning bersama rekan-rekan media se-Jawa Timur. Sarana untuk merekatkan tali silaturahim karena kita bisa bekerja, kita bisa maju atas kerjasama kita semua. Itu yang perlu kita tindak lanjuti. Dalam Coffee Morning Pangdam 5 Brawijaya bersama dengan awak media se-Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal Rafael Granada Bay mengajak insan media untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan kondusivitas di Jawa Timur. Andi Hertana, Surabaya, Sakti TV.